pusingan terakhir musim 2019 bagi saingan Liga Premier memang cukup mendebarkan. Malam ini, empat pasukan bersaing untuk 2020. Manakala pasukan UiTM yang bertemu pasukan Negeri Sembilan, itu juga merupakan satu pertembungan yang begitu menarik sekali kerana kemenangan kepada salah satu pasukan juga mampu membolehkan mereka layak ke saingan Liga Super Malaysia. Pasukan UiTM terikat dengan pasukan Negeri Sembilan dengan 28 mata dan di tempat yang... Jadi, siapa yang akan menyertai pasukan Sabah ke saingan Liga Super musim depan? Pertembungan hari ini pastinya dapat memberikan jawapan kerana mungkin salah satu pasukan ini. Lau Pinang mendapat sepakan percuma diambil oleh Julian Botero sekarang ini bersama dengan Al-Hafiz. Lambungan daripada Al-Hafiz dan tandukan daripada Casa Grande meletakkan Pulau Pinang di hadapan. Gol pertama hadir pada minit kelima menerusi penyerang dari Brazil ini yang menanduk mudah untuk menewaskan penjaga gol. 5 gol serta Julian Botero, penyerang daripada Argentina yang juga menjaringkan 8 gol setakat ini. Tetapi PDRM mempunyai Uke Akbar yang melorongkan kepada Patrick Leh. Ya, larian Al-Hafiz. Al-Hafiz merupakan pencipta gol pertama tadi. Sekarang ini Safwan Hazwan yang akan cuba menghantar ke dalam kotak penalti. Tidak dapat. Bola itu sempat dicuri oleh Patrick Leh. Akan memberikan pada Lee Chang Hoon yang akan cuba mencari larian Uke Akbar yang tidak offside. Masih lagi dengan Uke Akbar. Dan percubaan daripada Gopi, cross daripada Gopi dan Ule berjaya menyudahkan peluang tersebut dan memberikan gol penjamaan untuk pasukan PDRM. Semuanya berpunca daripada throw-in yang dia sambutan yang begitu baik sekali. Hampir 45,000 menyaksikan perlawanan itu. 45,000 penonton, kebanyakannya saya rasa penyokong-penyokong Sabah. Kad merah yang diberikan kepada pemain PDRM kerana beliau melakukan elbow ke atas Casa Grande. Fauzan Fauzi yang saya rasa mendapat kad merah kerana menyiku muka Casa Grande. Jadi ini tamparan yang amat hebat untuk PDRM yang akan dikurangkan kepada 10 pemain. Drama di Stadium Hang Jebat. PDRM akan beraksi dengan 10 pemain saja kerana tindakan daripada Fauzan Fauzi rasanya saya akan mendapatkan kepastian. Masih lagi ada ketegangan yang berlaku. Penolong pengadil kembali juga dimenangi oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz akan cuba mara. Percubaan kemarahan beliau disekat tadi. Sekarang ini Sergio Aguero. Aguero cuba mencari rakan. Bola sampai kepada Al-Hafiz yang berjaya mendapatkan gol kedua untuk Pulau Pinang dan memberikan mereka kelebihan sekali lagi. Dapat menyimpan bola di kawasan permainan. Kembali dengan Kang Siung Jo, diberikan kepada Botero. Botero cuba mencari kepala Casa Grande. Casa Grande dapat menandu tetapi dapat diselamatkan. Habis di tempat yang ketiga sekaligus dapatkan kelayakan ke Liga Super Malaysia. Stuart Wark akan memberikan kepada Argo Pinaden dan umpanan atau kuisan daripada Botero berjaya mencari Aguero. Aguero yang berjaya mendapatkan ball possession one on one dengan
Syahril Syahri namun begitu tidak berjaya disudahkan. Tapi oleh tidak, kata pengadil. Stuart Wak diberikan kepada Iskandar Ismail. Iskandar cuba mengumpan untuk Lee Chang Hoon. Namun begitu, Zamir Selamat berada di sana. Beliau juga dikasari ketika Casagrande cuba menanduk. Kang Sing Jo dapat menanduk dan seterusnya oleh Botero. Sampai kepada Botero. Julian Botero berdepan dengan Fauzan Fauzi. Dapat dimenangi oleh Fauzan Fauzi. Dan ada terjahan ke atas Aguero. Pulau Pinang mendapat sepakan percuma di saat-saat terakhir perlawanan. Pemain-pemain PDRM mengepung pengadil. Merasakan bahawa ada sedikit pembaziran masa daripada pemain Pulau Pinang. Dan sekarang ini ada insiden pergaduhan juga, tolak-menolak di antara kedua-dua pemain. Dan juga ada tendangan. Oh, situasi yang begitu huru-hara. Penjaga gol Syahril Syahri juga terlibat. Pemain-pemain daripada kedua-dua pasukan saling tumbuk-menumbuk. Ini pastinya menjadi masalah besar buat kedua-dua pasukan yang pastinya akan dikenakan tindakan yang tindakan disiplin daripada pihak MFL. Situasi yang tidak dapat dikawal. Permainan belum tamat lagi. Tetapi kedua-dua pasukan emosi yang sekarang ini mengambil alih emosi perlawanan. Kedua-dua pasukan pihak FRU juga diminta masuk ke dalam atas insiden pergaduhan ini. Masih lagi tidak selesai. Ada beberapa pemain simpanan yang terpaksa diusung masuk ke dalam terowong. Kan ada kad merah kepada Syahril Syahri. Kad merah yang kedua diberikan kepada pemain PDRM. Dan saya rasa memandangkan PDRM sudah pun melakukan tiga pertukaran. Nampak gayanya pemain. Dan ada lagi satu kad kuning. Tiga kad kuning yang dilayangkan pada malam ini. Kad kuning kepada Syahril Syahri. Dan satu lagi kepada Iskandar. Saya rasa akan mendapatkan kepastian. Permainan yang memang sekarang ini menjadi huru-hara. Permainan yang tidak dapat dikawal. Dan ada juga pertelagahan di antara Pulau Pinang dan juga. Dan akhirnya sepakan percuma boleh diambil. Kang Siung Jo. Jadi Pulau Pinang muncul pemenang pada malam ini. Menewaskan PDRM 2-1 dalam perlawanan yang penuh dramatik, penuh beremosi. Perlawanan yang juga menyaksikan tiga kad merah dilayangkan kepada pemain PDRM. UK Akbar, Iskandar Ismail dan juga Syahril Syahri mendapat kad merah. Dan pasukan Pulau Pinang yang mendapatkan tiga mata, mereka yang menjaringkan gol awal menerusi Casagrande.